guys, balik lagi dengan gue Lala, salah satu player Ayo Dance dari divisi Ayo Dance Raftel Esport. Hari ini gue ada di acara event Ayo Dance di Pondok Gaming Barak. Kalian mau tahu gak gimana keseruannya? Langsung aja yuk nanti sama gue ikut-ikut. Sama salah satu pemain dari event hari ini. Sekarang kita tanya ya sama mereka, gimana persiapan mereka dan gimana mereka tentang acara ini. Boleh tanya nggak nama kalian siapa? Nama gue Bimo. Wika. Enzo. Gue mau tanya nih, kalian ini persiapannya gimana sih untuk event kali ini? Untuk event kali ini persiapannya cukup ya, istirahat aja, banyakin latihan, udah itu aja. Yang penting sih kita juga latihan bareng sih. Iya. Kalau lu gimana? Latihan sama olahraga. Latihan sama olahraga, guys. Sekarang gue bakalan tanya gimana keseruan mereka kali ini. Menurut kalian nih, keseruan acara hari ini tuh gimana sih? Seru sih, lumayan. Rame lah. Eventnya kali ini cukup rame. Rame sama seru. Kalian ada gak sih kata-kata, sepatah dua kata nih, buat yang di rumah? Buat semangatin kalian atau buat teman-teman yang ada di sini biar semangat juga. Buat nyokap doain supaya menang. Supaya tim kami lolos. Supaya tim kami menang. Oke guys, gitu dulu ya, nanti gue bakalan interview lagi salah satu pemain yang ada di sini. Saya Desi. Nickname saya si Lady Herself. Ini anniversary sih. Sebenarnya anniversary-nya udah lewat di Januari kemarin. Cuma baru ada waktunya sekarang kita anniversary Reknos RST yang ke 9 tahun. Modenya Club Battle. Iya. Yeah. Aduh, rame banget ya. Sebenarnya ini karena event unduran sih. Sebenarnya dari event tanggal 4 Agustus kemarin, karena mati lampu tuh, yang mati lampu se-Jawa itu, jadi diundurnya hari ini. Dan oke lah, rame banget sih. Harapan kita nih, event kali ini gimana? Harapannya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, damai, sportif ya tentunya. Terus semoga dengan acara ini kita bisa lebih banyak temen lah gitu ya. Iya. Ya. Ya, oke, sama-sama. Nama gue Novi. Nama gue Jamie. Nama gue Anwan. Kita dari klub Retire. Menurut kalian nih, event kali ini gimana sih acaranya? Ya mungkin sih menurut gue sih
rame ya, padat banget. Ini partisipasinya lebih banyak juga, ada yang juga dateng cuma buat fun. Kadang-kadang namanya juga game kan kayak gitu. Terus ditambah ada cewek satu, jadi kayak kalau cewek satu itu biar makin banyak aja peserta para-para ceweknya. Udah sih, cukup aja. Kalian nih, satu tim hari ini persiapannya apa? Wah, oh, persiapan kita gimana? Persiapan kita nggak ada, yang penting ngebucin for life. Sebenarnya sih kalau persiapan sih tergantung mental masing-masing ya. Namanya buat tanding, ya intinya fokus, intinya jaga kesehatan aja biar fit, mainnya fokus gitu. Usaha tidak mengkhianati hasil, lanjut. Intinya juara hari ini. Amin. Amin. Ada kata-kata buat player-player yang lain? Buat player-player yang lain, ya semoga hari ini hari hoki kalian. Jangan pernah nyerah kalau misalkan gak lolos terus. Jadikan hinaan lolos sebagai motivasi untuk lebih maju. Kita minta doanya untuk event di PD Barak sekali ini, semoga lancar dan juara. Semoga hari ini kita bisa bawa juara buat Raftel ya guys. Amin. Oh ya, untuk persiapan ya, persiapan ya, kita paling inti tuh latihan, terus sempet drop sih gua kemarin, jadi kurang latihannya. Pokoknya yang paling penting sehat, itu yang paling siap buat gua. Sama kita sama-sama harus belajar. Gimana sih biar kita bisa lawan musuh ya? Mental juga tuh perlu sebenarnya ya. Mental sama ya lagu-lagu andalan kita ya, Mek ya. Itu nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin ya, Mek ya. Nggak usah disebutin. Nanti bakalan jadi surprise aja. Semoga kita bisa bawa juara buat Raftel. Ya, pokoknya tetap dukung kita ya. Itu semua tadi keseruan dari acara hari ini dan semoga hari ini semua lancarannya acaranya berjalan dengan lancar dan jangan lupa untuk selalu dukung Divisi Ayodan dari Raftel Esports dan jangan lupa juga untuk subscribe dan share kalau misalkan kalian suka dan ditunggu juga video-video lainnya di YouTube Raftel TV.